السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah maashiral muslimin maashiral ikhwa wal akhwat din rahimakumullah kaum muslimin, para pemerhati rojak TV dan radio rojak dimanapun antum berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya Alhamdulillah dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia Di pagi hari ini Dalam kajian kitab yang sangat bermanfaat Kitab Miftah dari Sa'adah Buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Qayyim al rahimahullah ta'ala Di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu Keutamaan dan kemuliaan ilmu agama Saat ini kita <coughs> sampai di pembahasan masih segi-segi keutamaan ilmu al wajhu wal ba'dal mi'ah segi yang ke-129 dari keutamaan ilmu al ilmu sabilun najah al ilmu sabilus al -ilmu sabilus sa'adah ilmu adalah jalan untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini membawakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Marwahul Ma Imam Ahmad wa Tirmidziu min hadis Abi Kabsha al, al Anmari radhiyallahu taala anhu kala, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya Imam Tirmidzi dalam Jami at Tirmidzi dari hadis Sahabat Abu Kabsha al-Anmari radhiyallahu taala anhu Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin. Abdin razaqahullahu malan wa 'ilman, fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. fahada bi'ahsanil bi ahsanil manazil Hanyalah dunia ini untuk Empat golongan manusia, ya, empat orang manusia yang pertama, seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu, <coughs> pemahaman agama, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hartanya. Ya, ini dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dia menyambung hubungan silaturahim dengan keluarganya, <coughs> dengan hartanya itu dan dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala pada hartanya. Maka golongan yang pertama ini, hamba yang pertama ini adalah bi ahsanil manazil indallah yang kedudukannya paling tinggi atau paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. <coughs> yang kedua, warajulin ataullahu ilman wa lam yu'ti <coughs> walam malan. Seseorang yang dianugerahkan ilmu tapi tidak diberikan padanya harta. Dia tidak memiliki harta tetapi punya ilmu Pemahaman agama yang benar <coughs> Fahuwa yakul Maka dia berkata Hamba ini berkata Lau anna malan La amiltu bi amali fulan Seandainya saya punya harta Maka saya akan mengamalkan seperti Amal yang dilakukan oleh si fulan itu <coughs> Jadi dia berniat Kalau punya harta maka Dia akan melakukan kebaikan-kebaikan yang sama Fahuwabiniatihih wahuma fil ajri sawa. maka hamba yang kedua ini dengan niatnya dengan niatnya yang lurus maka kedua orang yang pertama tadi sama orang yang kedua dalam masalah pahala mereka dapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jelas yang pertama lebih utama karena dia berbuat <tuh> ya tapi dari yang kedua ini tidak kurang juga karena dia meniatkan kebaikan disebabkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang dengan sebab ilmu itu dia memperbaiki niatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulin atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Seseorang yang Allah berikan padanya harta tapi tidak dianugerahkan ilmu agama padanya. Fahuwa فهو... fahuwa fi malihi wa la fihi rabbahu yasilu fihi rahimahu la ya'lamu lillahi fi maka dia berbuat seenaknya dalam hartanya ya tidak terbimbing dalam dengan kebaikan tidak menggunakan hartanya di jalan yang baik tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyambung hubungan dengan kerabatnya atau keluarganya, hubungan silaturahimnya dan tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala pada hartanya. Digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> <tuh> fahada kata Rasulullah SAW alaihi fahada bi aswa bi aswa ilmanazili indallah bi aswa ilmanazili indallah maka inilah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulin adapun orang yang keempat lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Seseorang yang tidak dianugerahkan ilmu juga tidak harta. Tidak Allah berikan padanya harta, tidak juga ilmu agama. Wa huwa yaqul, maka orang ini mengatakan lau anna limalan la amaltu bi amali fulan. Seandainya aku punya harta maka aku akan perbuat seperti yang diperbuat oleh si Fulan, ya ini golongan manusia yang ketiga tadi. Dia tidak punya harta, tapi niat buruknya, karena kejahilannya, ketidakadaan ilmunya, menjadikan niat buruknya, kalau dia punya harta, dia akan melakukan keburukan seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga tadi. Fahuwa biniyatihi wahuma fil wizri sawa. Maka dia mendapatkan keburukan dari niatnya, dan kedua-duanya dalam urusan dosa sama. Ya, sama nilainya. 6. Nah, hadisun sahihun sahahu tirmidhi wal hakim wa Ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh At tirmidhi, al hakim, dan yang selain keduanya. 6. Nah, hadis ini... <coughs> ya. Juga... Dinyatakan Hasan atau... <coughs> oleh Imam... Al-Iraqi dan dinyatakan sahih oleh Al Bani rahimahullah ta'ala yang jelas hadis ini menggambarkan tentang keutamaan ilmu dari segi ilmu itu menjadikan seseorang bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala diperbaiki ilmunya diperbaiki niatnya sehingga ketika dia tidak memiliki harta maka dia bisa meniatkan kebaikan-kebaikan seperti orang yang memiliki harta dan menggunakan hartanya di jalan kebaikan yang dengan itu dia mendapatkan pahala niat seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sekarang kita lihat pembahasan <coughs> yang berhubungan dengan hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wakasama <tuh> Nabi Yusuf Alaihi Wasallam ahla dunia arba'at aksam. Maka di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi orang-orang yang tinggal di dunia ini menjadi empat golongan manusia ya membagi menjadi empat golongan. <tuh> yang pertama khairuhum man ilman wa malan. Yang terbaik di antara empat golongan ini adalah yang mendapatkan karunia ilmu dan harta. Ya. Dengan izin Allah <tuh> Dengan sebab ilmu yang dimilikinya dia akan gunakan hartanya untuk kebaikan. Fahwa muhsinun wa ila bi ilmihi wa Maka dia melakukan berbuat kebaikan kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri dengan ilmu dan hartanya. Dia menggunakan harta yang di jalan Allah, memberikan atau menyambung silaturahim dengan keluarganya. Dia berlakukan <tuh> menyumbang hartanya di jalan-jalan kebaikan ya dengan bimbingan ilmu maka dia melakukan kebaikan-kebaikan tersebut jadilah dia golongan yang terbaik atau yang paling tinggi paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala fil <tuh> golongan yang kedua yang menyusulnya atau yang mengikutinya dalam kedudukan jadi ya golongan yang kedua tingkatan yang kedua man <tuh> ilman orang yang dianugerahkan ilmu tapi tidak diberikan harta tetap dia punya keutamaan karena apa? Karena ilmu. Meskipun dia tidak punya harta. <coughs> baik. Wa in kana sawa' nama kana Ya. Meskipun keduanya memiliki pahala yang sama, yang itu didapatkan dengan niatnya yang baik. <coughs> wa illa fal munfiqul mutasaddiqu infaqi ya meskipun demikian tetap saja orang yang pertama golongan yang pertama dia berinfak dia bersedekah maka tentu dia di atas kedudukan orang yang kedua ya dalam hal kedudukannya karena dia memiliki kedudukan atau derajat orang yang berinfak dan ber, orang yang bersedekah <tuh> Wal alimu la fil ajri bin jazimati al muqtarin biha <coughs> al sedangkan orang yang berilmu di sini yang mendapatkan ilmu tapi tidak memiliki harta hanyalah dia bisa menyamai golongan atau orang yang pertama dalam pahala itu dengan niatnya yang kuat dengan niat yang kuat yang disitu digandengkan dengan apa yang mampu dilakukannya, yaitu ucapannya tadi. Dia mengatakan, seandainya saya punya harta, saya akan berbuat seperti yang dilakukan oleh si Fulan. Kenapa dia mengucapkan seperti ini? Karena dia mengetahui dengan ilmunya bahwa orang yang berniat baik, yang kemudian dia ucapkan dengan tekad dalam bentuk ucapannya, ya berniat dengan tekad yang kuat, diwujudkan dalam bentuk ucapan yang itu yang dia mampu lakukan, maka dia akan dapatkan pahala yang sama. Ini keutamaan jelas. Orang yang memiliki ilmu, agama. al golongan yang ketiga. Man malan, walam yu'ta ilman. Orang yang diberi harta, tapi tidak diberi ilmu. Ini orang yang celaka. Fitnahnya besar, tapi pembimbing dalam kebaikannya tidak ada. Yaitu ilmu, agama. Fahadha aswa'un nasi manzilatan indallah. Inilah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lahu tariqun ila halakihi karena harta yang dimilikinya merupakan jalan untuk kebinasaan dirinya. Ya, dia punya sebab fitnah yang bisa menjerumuskannya tapi tidak punya benteng penjaga bagi dirinya. Walau adimahu lakana khairan lahu, seandainya dia tidak punya harta ini, maka itu lebih baik bagi dirinya. <tuh> <tuh> karena sesungguhnya sebenarnya dia diberikan karunia diberikan harta yang bisa dijadikan bekal untuk menuju surga tapi dia justru menjadikannya bekal untuk menuju neraka na'udzubillahimindalib kenapa? dia tidak mendapatkan Taufik dari Allah dengan sebab dia tidak dianugerahkan ilmu padanya, dia tidak memahami ilmu agama. Ini golongan yang ketiga. Warabi, sedangkan golongan yang keempat, Arabi, malam yuta ilman. Kalau tadi yang ketiga diberi harta, tapi tidak diberi ilmu. Yang keempat tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Celaka dua-duanya, karena tidak punya ilmu. Ya. Baik. <tuh> <Taib. tuh> Waman niyatuhu annahu laukana lahu malun la fihi bimaksiatillah. Dan orang yang niatnya di sini, ya, termasuk niatnya adalah orang yang niatnya adalah kalau misalnya dia memiliki harta, maka dia juga akan melakukan perbuatan maksiat seperti yang dilakukan orang yang ketiga tadi. Fahada ya lil al jahila fil martabati maka orang ini kedudukannya, ya, setelah kedudukannya orang kaya yang tidak punya ilmu tadi, ya ini lebih di atas sedikit karena orang yang kaya tidak punya ilmu yang kemudian menggunakan hartanya untuk keburukan tingkatannya paling rendah dia, ini di atas sedikit, ya, di atas orang yang kaya tapi tidak punya ilmu tadi <coughs> dalam kedudukan, tapi menyamainya dalam dosa dengan niatnya yang kuat, ya yang digandengkan dengan apa yang mampu dilakukannya yaitu ketika dia mengatakan ya kemampuan dia ya mampunya dia hanya mengucapkan mengucapkan <coughs> ya mengucapkan kalimat tersebut yang dia tidak mampu lakukan selain ucapan tersebut apa yang dia ucapkan kalau saya punya harta seperti si fulan saya akan lakukan seperti yang dia lakukan maka dengan ini dia mendapatkan dosa yang sama. Baik. <coughs> Kesimpulannya apa? Fokus sama suada akis main, Allah membagi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan menjadi dua golongan dan dua-duanya dengan sebab ilmu. Ya, wajah alal ilmu wala'ama sababah, sa'adati dan Allah menjadikan ilmu serta mengamalkan konsekuensi ilmu sebagai sebab untuk kebahagiaan dua golongan ini. Jadi kembali kepada ilmu ya. Wa sebagaimana Allah membagi di dalam hadis ini membagi orang yang celaka dua juga dua golongan. Wa ja'al al dan Allah menjahil, menjadikan kejahilan, ketiadaan ilmu serta wa ma yatarattabu alayhi apa yang dibuahkan dari kejahilan tersebut ya buah dari kejahilan tersebut sebagai sebab kebinasaan atau kecelakaan dua golongan manusia ini <coughs> maka kesimpulannya fa'adatis sa'adatu ilal ilmi wa mujibihi ilal jahli maka kembalilah semua kebahagiaan ya kembalilah semua kebahagiaan secara keseluruhan kepada ilmu dan konsekuensinya itu amal kebaikan sedangkan kecelakaan dan kebinasaan <tuh> kembalinya secara keseluruhan kepada kepada jahil kejahilan dan buah dari kejahilan <tuh> maka ini jelas sekali menggambarkan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu sampai orang yang memiliki harta dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan terbimbing dalam kebaikan selama dia memiliki ilmu yang bermanfaat. <tuh> tapi orang yang memiliki harta atau kedudukan atau perhiasan dunia tapi dia tidak punya ilmu, maka sebab fitnah yang ada pada dirinya sangat besar, sementara penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya lemah disebabkan dia tidak mengambil sebab yang menjadikan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Kita ingat pernah menyebutkan ucapan dalam asar yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu al ilmu khairun min mali al ilmu ya harus wa anta tahrusul mal ilmu itu lebih baik daripada harta ilmu akan menjagamu sedangkan harta kamu yang akan kamu yang harus menjaganya maka <tuh> ini menunjukkan kepada kita besarnya dan agungnya kedudukan ilmu bahwa ilmu adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kebahagiaan bagi hambanya, kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat nanti. Assalamualaikum. <tuh> Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja TV dan radio dimanapun antum berada, cukup satu segi keutamaan ilmu yang kita ambil di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan untuk memotivasi, menyemangati kita semakin bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa <tuh> kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Maka kita lanjutkan dengan men menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan insya Allah. Barakallahu fikum. Sallallahu wa sallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <coughs> Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu Ustaz atas materi yang anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan di khawatir Islam azani wa iyyakum Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun dapat bertanya mas pesan singkat melalui WA di 0819896543. Untuk yang pertama kami akan angkat melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Uh, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustad, apakah orang-orang yang uh, menderita depresi itu Pak Ustad sampai hmm. ada keinginan untuk diri itu atau karena mereka tidak dianugerahi ilmu atau mereka tidak mengetahui keutamaan ilmu seperti yang Pak Ustad jelaskan di Pak Ustad? Daik. Terima kasih Pak Ustaz, saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh khairan dan kepada Ustaz kami persilahkan Silakan. Orang yang kena depresi ya? Ya, Barakallah Fik uh, Alhamdulillah Pertanyaan yang sangat baik dari Pak Rudi Tadi di Tangerang ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan kebaikan kepada beliau Kepada keluarga dan kepada kita semua Kemudian pertanyaan dari Bapak Rudi yang ada di Tangerang tadi Yang saya tadi tangkap Orang yang terkena apa tadi? Depresi kalau nggak salah ya Ya uh, Tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya Dengan ujian-ujian yang kadang-kadang ya Seperti orang-orang yang ditimpa kondisi seperti ini Atau penyakit seperti ini Ketika dia tidak bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya Sehingga menjadikan dirinya stres berlebihan sampai depresi atau yang sejenisnya. <tuh> ya ini adalah e, merupakan bagian dari <tuh> tentu saja ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika dihadapi dengan <tuh> e, tidak adanya ilmu kemudian keimanan yang masih lemah, ya akibatnya adalah seperti ini. Kalau seandainya dia punya keimanan yang kuat. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebab-sebab keburukan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendifak, yakni membela dan menjaga orang-orang yang beriman, berarti penjagaan Allah sesuai dengan keimanannya. Maka kalau ditimpa hal-hal yang seperti ini." Ya, itu menunjukkan bahwasanya hamba ini tidak ah, memiliki ilmu, kemudian keimanan yang ada pada dirinya lemah, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pertolongan kepadanya. Ya, Tentu saja, kita harus menasihati dia, kita harus kuatkan uh, keimanan di hatinya dengan nasihat, kita katakan mintalah pertolongan kepada Allah, karena Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan kita dan menghilangkan penyakit-penyakit atau kondisi memperbaiki keadaan kita saat ini hanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berfirman di dalam Al-Qur'an dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu musibah kepadamu maka tidak ada yang bisa menghilangkan musibah tersebut selain selain Allah Subhanahu wa taala sendiri barakallahu fikum nah nah Ustaz. Wafiq Barakallah, Jazakallah Khairan atas jawaban yang telah sampaikan. Demikian untuk Pak Rudi di Tangerang. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwalah Islam Azza wa Kita angkat kembali pertanyaan telepon di 021-823-6543. silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak dan berada di mana? Ah, Mbak Di Ternate. Ya. Ya, silakan Pak. Segini nah, Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung Bapak mohon maaf mungkin di dikecilkan tadi salah televisinya Biar tidak ya, bingung, biar yang, cukup menyimak telepon saya, saja Ya, yang saya tanyakan mm -hmm. Masalah dalil yang menyatakan bahwa ada selamatan Selamatan apapun mm -hmm. selamatkan apapun mm -hmm. Apakah dalilnya itu? Saya, 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 di, di, saya, itu saya, 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 Waalaikumsalam, saya, 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Mungkin anak ulang kembali Ustaz saya, bertanya tentang apakah ada dalil tentang selamatan apapun saja saya, Yang sifatnya berada di tengah-tengah kaum muslimin Apakah memang ada dalil Iya, Fik, pertanyaan yang sangat baik tadi dari Pak Bapak yang ada di Ternate kalau tidak salah tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau keluarga dan untuk kita semua juga ya. <tongan> Tentang masalah selamatan <tongan> uh, perlu dirinci apa maksudnya selamatan di sini di dalam Islam tentu saja ada hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ya disebutkan dalam syariat Islam. <tongan> Tentang hal-hal yang berhubungan dengan kita, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu disyariatkan untuk melakukan, misalnya, seperti orang yang uh, kelahiran anak, maka <tuh> kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah mensyariatkan kita melakukan akikoh, ya, menyembelih sembelihan, menyembelih kambing dalam masalah ini untuk anak laki-laki dua bagi yang mampu. Kalau yang <tuh> untuk anak perempuan adalah satu ekor <tuh> kambing, ya kemudian kita berikan bagi-bagikan kepada tetangga, orang-orang miskin di sekitar kita dan seterusnya. <tuh> nah, ini jelas ada syariatnya. Kemudian kata sebagian dari para ulama kalau misalnya kita mendapatkan satu hal yang <tuh> uh, kegembiraan atau kesenangan ya, kemudian kita membuat makanan, kita undang orang-orang miskin atau juga tetangga-tetangga kita untuk ikut makan di tempat tersebut di rumah kita misalnya ini boleh. Hanya sekedar untuk <tuh> mengundang makan saja. Selama kita tidak menghususkan makanan tersebut hanya untuk orang-orang kaya saja, tapi kita memperbanyak orang-orang miskin yang kita undang untuk menikmati makanan tersebut, ini juga diperbolehkan. Contoh seperti penjelasan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. <tuh> ini kalau ini diartikan selamatan ya, maka ini termasuk yang diperbolehkan. Adapun kalau yang dimaksudkan selamatan dari pertanyaan tadi, saya tidak mengetahui selamatan yang bentuknya bagaimana. Apakah selamatan berhubungan dengan misalnya kematian seseorang yang ada tujuh harinya, ada sekian harinya atau selamatan dalam bentuk yang lain maka kalau seperti untuk ha, apa ini kematian yang kemudian diadakan acara-acara itu jelas ini tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in dan termasuk bahkan para ulama sendiri menyebutkan hal ini tidak bukanlah merupakan hal yang disyariatkan di dalam Islam kalau seperti yang dimaksudkan dengan acara-acara seperti tadi. Ala ku ya. Yang jelas kalau sekedar acara seseorang itu misalnya mendapatkan satu uh, nikmat atau satu satu hal yang menggembirakan kemudian dia membuat makan mengundang orang-orang miskin ini tidak mengapa. Kalau cuma sekedar acara itu saja bahkan ini termasuk acara yang tentu saja dianjurkan di dalam Islam karena di dalamnya terdapat perbuatan baik yaitu memberi makan kepada orang miskin atau orang-orang yang di sekitar kita yang mereka membutuhkan hal tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Enam set barakallah jazakallah khair saat atas jaman telah antum sampaikan demikian jawab untuk pertanyaan di yang berada di ternate mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita sama azani Allah wa yakum kita angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari hamba. Ya, berada di mana Bapak? Mohon maaf. Dari Rio. Allah Allah dari Rio. Dari Rio, baik Pak. mungkin agak dikeraskan sedikit suaranya Pak. Kami kurang kurang dapat menyimak dengan baik dan cukup mendengarkan telepon saja Bapak. Televisinya bisa dikecilkan suara volumenya. Silakan Pak. Ini mau berbagi masalah sholat jamaah. Iya. Mm -hmm. Kami kan dimensi, kurang memahami dengan imam-imam yang ada gitu. Jadi imam-imam yang ada itu sering melalaikan waktu dan sok nanti terlalu cepat. Saya nggak bisa ngikutin. Dan saya sholat di rumah saja dengan tamat yang kuat. Apa itu? Boleh, indah. Baik, terima ya. kasih, Pak. Itu saja, Pak, ya? Ya, itu saja. Waalaikumsalam wabarakatuh Baik Ustaz, beliau bertanya Ustaz apakah hukumnya Jika seseorang sholat di rumah disebabkan karena imamnya yang melalaikan waktu dan terlalu cepat Ustaz Silakan Ustaz Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau ya Bapak yang ada di Riau tadi kalau tidak salah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, bagi keluarga, dan bagi kita semua. <tuh> Seorang imam yang seperti ini keadaannya, <tuh> ya, tentu saja yang pertama harus kita lakukan sebelum kita meninggalkan dia adalah berusaha untuk menasihatinya, memperbaiki kesalahannya. Yang terbaik lagi, kalau misalnya kita bisa usahakan ada akses untuk berbicara kepada pengurus masjid, takmir masjid, untuk menasihati imam tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Islam dalam uh, salat berjamaah utamanya dia sebagai imam yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu imam adalah penanggung jawab penanggung jawab bagi salat semua ya maka tentunya harusnya dia bisa melaksanakan salat dengan benar dan tidak melanggar kewajiban-kewajiban dalam salat untuk pertanyaan tadi <tuh> imam melalaikan waktu dan <tuh> terlalu cepat dalam salatnya sekarang dilihat dulu ya Pertama tadi terlalu cepat dalam sholatnya Terlalu cepat mungkin gerakan Antara satu gerakan atau satu rukun ke rukun yang lainnya Kalau seandainya Terlalu cepat di sini sampai melanggar kewajiban atau rukun dalam sholat Yaitu tumak ninah, Seseorang itu dalam sholatnya harus ada tumak ninah, Tenang, kembali semua tulang di tempatnya Ketika dia ruku, ketika dia bangkit dari ruku, tidak, ketika dia sujud Harus tulangnya telah menempati tempatnya Baru dia melakukan gerakan selanjutnya Kalau sampai terlalu cepatnya Hanya sekedar dia baru turun ruku langsung bangkit lagi tanpa tumak nina Berarti ini batal sholatnya Orang yang seperti ini memang tidak boleh kita sholat di belakangnya Kalau sampai seperti itu keadaannya Tapi kalau misalnya dia cepat tapi sudah tumak nina Tetap kita berusaha wajib untuk kita melaksanakan sholat berjamaah di belakang imam seperti ini Tapi kita berusaha menasihati untuk memperbaiki keadaannya dengan cara seperti yang kita sebutkan di awal tadi. <tuh> Jadi ketika ada imam yang melakukan kesalahan, kalau kesalahan-kesalahan tersebut tidak sampai membatalkan sholatnya, maka kaidahnya man sahat sholatuhu sohat imamatuhu. Barang siapa yang sholatnya sah berarti dia sah menjadi imam. Adapun kekurangannya nanti dia akan menanggung sendiri. Ya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda menyebutkan imam-imam yang melakukan kesalahan <tuh> fa in, asobu falakum, wa in falakum wa lahum wa falakum Mereka tetap salat memimpinmu menjadi imam. Kalau mereka benar maka mereka dapat pahala, kalian mendapat pahala. Kalau mereka melakukan kesalahan maka kalian tetap dapatkan pahala mereka yang mendapatkan dosa. Jadi kalau sampai seperti ini keadaannya tetap kita diwajibkan berjamaah. <tuh> Jangan sampai kita tinggalkan salat di rumah. Kalau seandainya ada imam lain juga tidak begitu jauh dari kita, masjidnya. Serat di masjid tersebut yang lebih baik kondisinya. Kalau kita bisa berusaha untuk menasihati agar imam ini bisa diperbaiki keadaannya atau mungkin diganti dengan yang lain, maka ini lebih bagus. Untuk tetap kita bisa melaksanakan serat berjamaah yang wajib bagi laki-laki, juga bagi masyarakat di daerah tersebut agar mereka bisa menegakkan serat berjamaah di masjid dengan benar. Jadi, usahakan untuk menasihati dulu. Kalaupun tetap dia melakukan pelanggaran tadi, misalnya waktunya dilalaikan. <tuh> misalnya sholatnya agak terlambat dilakukan, tetap kita laksanakan sholat berjamaah di belakangnya, tapi tetap kita berusaha untuk menyampaikan menyampaikan nasihat. Itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau sampai pelanggarannya itu berhubungan dengan sahnya sholat, misalnya ada imam yang bacaannya tidak benar, sampai al-fatihahnya salah dalam bacaan. Al-fatihah rukun dalam ibadah, dalam sholat. Berarti ini batal sholatnya, kita tidak boleh sholat di belakangnya. Kayak tadi misalnya terlalu cepat sampai tidak tumak ninah dalam sholatnya, berarti ini batal sholatnya kita tidak boleh sholat di belakang orang yang sholatnya sendiri tidak sah bagaimana dia bisa menjadi imam itu yang kita harus, harus lakukan semoga bisa dipahami barakallahu fikum nah Nah Ustaz Wafiq Barakallah, Jazakallah Khair, saatnya jawaban Allah saya sampaikan Ustaz dan ikhwatul islam azani Allah wa iyakum Masih kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kita angkat berikutnya, silakan Iya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan Ustaz. Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul. izin bertanya Ustaz mengenai salat gerhana Ustaz. Jadi uh, pelaksanaannya di rakaat pertama itu setelah baca patiha, baca ayat, kemudian ruku Ustaz. Ruku, ruku, terus baca sami Allahu liman hamidah, Kemudian baca fatihah lagi, dan ayat Baruku. Apakah petunjuk ini sudah sukses dengan tari, Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Nah, demikian Ustaz, semoga bertambah ilmu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ulang kembali, Ustaz. Beliau bertanya tentang tata acara soal gerhana. Apakah sudah benar yang dilakukan oleh beliau, Ustaz? Silakan, Ustaz. Pertanyaan sangat baik dari Pak Mul yang ada di Medan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan menjaga dari keburukan, ya, juga untuk kita semua. Tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang disebutkan tadi, kurang lebih sudah sudah benar seperti itu. Jadi, di rakaat pertama, <tuh> ya, kita laksanakan dua rakaat, ya, rakaat pertama setelah kita bertakbiratul ihram, kemudian baca surat Al-Fatihah, setelah itu baca surat yang agak panjang ya, baca surat yang panjang. <tuh> Sebagaimana dalam sunnah Rasulullah SAW wasallam maksudnya salatnya diperpanjang itu supaya selesai salat kita perkirakan sudah selesai gerhananya. <tuh> Karena Nabi SAW ketika memerintahkan hal ini ya fafzau ila salati hatta yan atau hatta yakshifa atau yukshafa ma bikum supaya selaksanakanlah salat sampai atau sehingga selesai gerhana yang terjadi sampai selesai ketahanannya begitu. <tuh> itu kalau kita mampu tentu saja. Kita baca dengan surat yang panjang, setelah itu kita ruku. Ya, baca bacaan ruku kemudian sami Allah liman hamidah. Ya, tentu baca rabbana walakal hamdu, bacaan tidak. Setelah itu kita bersedekap kembali, baca lagi Al-Fatihah. Kemudian surat yang lebih pendek dibandingkan surat yang pertama tadi. Setelah itu tidak bangkit dari ruku kemudian melakukan sujud seperti biasa dua kali sujud. Kemudian rakaat yang kedua sama seperti tadi. Iya, kita baca Al-Fatihah, kemudian surat lagi yang tentu suratnya lebih pendek dibandingkan yang sebelumnya. Baru kita rukuk lagi Iktidal, bangkit dari ruku, baca lagi. walakal hamdu, Kemudian bersedekap lagi, kemudian laksanakan lagi. Baca Al-Fatihah dan surat lagi yang lebih pendek daripada surat sebelumnya. Kemudian setelah itu ruku <tuh> dua kali, kemudian tahiyat, kemudian salam. Setelah itu baru melakukan khutbah, mengingatkan untuk kita kembali dan uh, ke takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ketika terjadinya gerhana ini supaya kita takut kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berbuat kebaikan-kebaikan, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Naam. Naam ustaz, wa Barakallah. barakallahu. <tuh> Jazakallahu khairan. Hadirin sampaikan ustaz dan kaum Islam, azani Allahu ayyakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon <tuh> di <tuh> 0218236543. Naam, silakan. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah di, hamba Allah di Sulawesi Ya, silakan Ibu Mau bertanya Ya Apakah dagu termasuk aurat bagi wanita? Baik, cukup Ibu Dan apakah harus tertutup ketika sholat? Baik Baik Cukup Bu, ya, terima kasih banyak atas pertanyaan Ibu. Ya. Bu? ya. Terima kasih jasa khairan. Wa khairan. Terima kasih. Ya, taip, terima kasih banyak. Baik Ustaz, kami kembali kembali pertanyaan beliau, apakah dagu termasuk bagian dari aurat, dari aurat Ustaz dan apakah dalam salat harus ditutupi Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala <coughs> uh, memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. <coughs> ya, Uh, uh, pertanyaan ibu ini, sehubungan dengan kita tahu para ulama, ya, menyebutkan bahwa perempuan itu ketika uh, sholat, ya, dia diperintahkan untuk menutupi aurat, semua auratnya kecuali uh, wajah dan telapak tangannya, uh, ya. Adapun batasan wajah itu sendiri, uh, wajah itu sendiri adalah uh, untuk lebarnya dari ujung telinga, ya, ujung telinga ini antara kiri dan kanan, kemudian di atas, di tempat tumbuhnya rambut sampai <tuh> bagian dagu yang paling bawah, sampai bagian dagu yang paling bawah, ya, itu yang ditutupi, <tuh> berarti <tuh> dalam hal ini, ya, <tuh> ketika dia menutupi bagian paling bawahnya, maka itu sudah tertutup wajahnya dan tertutup auratnya dalam masalah ini, adapun kalau misalnya ketika dalam pelaksanaan sholat, misalnya ada yang bergeser, dari jilbabnya tentu dia berusaha memperbaiki kalau ada hal-hal yang tidak disengaja sehingga terlihat maka itu tentu tidak bukan merupakan sesuatu yang dosa bagi si perempuan tersebut karena dia sudah berusaha untuk <tuh> untuk menjaga dan menutupinya. Jadi bagian untuk uh, <tuh> batasan tadi wajah di atas dari tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu yang paling bawah. Ya, bagian dagu yang paling bawah itulah yang wajib untuk ditutupi. Adapun yang kelihatan setelah itu adalah merupakan perkara yang diizinkan untuk ditampakkan ketika seorang perempuan sedang melaksanakan sholat. Demikian yang diterangkan oleh para ulama seperti dalam tafsir Ibnu Najir atau Tabari, kemudian juga dibenarkan oleh seperti al Albani rahimahullah taala dalam kitab Jilbabul Maratil Muslimah. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Islam azan ya wa iyyakum Ustaz ini pertanyaan dari Ibu di Sulawesi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami meminta Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, warahmatullahi Kajian kita di kesempatan hari ini adalah membahas tentang segi keutamaan ilmu yang berhubungan dengan sebab kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi hamba <tuh> dengan dianugerahkan ilmu padanya. <tuh> Tadi telah kita bahas bagaimana seseorang yang memiliki harta, ketika dia memiliki ilmu agama, insya Allah dengan sebab ilmu Allah akan membimbing dia untuk menggunakan hartanya di jalan kebaikan, ya sampai kemudian ada orang yang tidak punya harta, tapi dia punya ilmu, maka Allah bimbing dia untuk bisa mendapatkan keutamaan yang sama dengan Allah perbaiki niatnya sehingga dia meniatkan kebaikan meskipun dia tidak memiliki harta. Sebaliknya orang yang tidak punya ilmu, <tuh> ketika dia punya harta maka <tuh> dia akan celaka karena dengan kejahilan <tuh> dia tentu tidak mengetahui bagaimana menggunakan hartanya dengan baik menjadi sebab keselamatan dan kemuliaan bagi dirinya. <tuh> Kemudian orang yang tidak punya harta juga tidak punya ilmu, maka karena niatnya rusak maka dia pun meniatkan hal-hal yang buruk sebagaimana orang yang orang yang melakukan <tuh> keburukan-keburukan dengan hartanya tadi. Maka menunjukkan kepada kita bahwa ilmu adalah sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk uh, Allah Subhanahu wa taala muliakan hambanya sedangkan kejahilan merupakan sebab keburukan yang uh, Allah wa taala tidak anugerahkan ilmu pemahaman agama yang benar kepada hamba tersebut. Nauzubillah Maka itu kesimpulannya ini menjadikan kita semakin semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masih membaca insyaallah segi-segi keutamaan ilmu yang berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi wa rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.